Assalamualaikum sahabat Hunter 115. Kali ini saya akan mereview unit Moser ya. Ini punya teman saya, hanya minta di review sebelum dijual ya. Unit Moser OD28. Oke. Teman-teman, itu target dari sini ya. Papan putih itu nanti kita akan coba shoot dari sini, kita ukur pakai ring finder jaraknya ya. Bentar saya posisikan dulu kameranya. Oke, jarak 30. Wah, bentar, 33 meter ya. Oke, 33, 34 atau kisaran 30-an meter ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba shoot dari sini. Masing-masing 5 kali shoot mendapatkan berbeda. Yang pertama mimis barakuda match, yang kedua mimis kanon dom. Oke, saya pasang dulu kameranya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba tembakan pertama. Kita gunakan panduan dulu ya. Oke, ini belum zero atau masih setelan pemiliknya ya. Kita coba dulu shoot pertama menggunakan barakuda match. Oke, kena atasnya ya teman-teman ya, kena bagian sebelah atas. Oke, lanjut tembakan kedua. Oke, masuk ya, kena atasnya lagi. Lanjut ketiga teman-teman. Oke, tembakan keempat. Oke, sedikit meleset teman-teman, tadi agak goyang ya, tapi masih rapat perkenaannya. Oke, tembakan berikutnya atau tembakan terakhir yang kelima menggunakan mimis barakuda match. Oke. Sekarang kita gunakan mimis yang kedua ya, atau kanon dom. Kita coba. Tembakan pertama mimis kanon dom. Oke. Kena atasnya lagi ya, teman-teman. Tembakan kedua. Tembakan ketiga teman-teman. Aduh, sedikit goyang teman-teman, maaf. Oke, tembakan berikutnya ya, atau yang keempat. Oke, sekarang tembakan yang terakhir atau yang kelima menggunakan mimis kanon ya. Tuh, mimis kanon ini agak sedikit melebar ya groupingnya teman-teman, karena kan mimisnya terlalu ringan dan power senapan terlalu besar, jadi nggak imbang ya. Oke, tembakan terakhir, tembakan kelima.
grouping bagusan yang barakuda ya teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya di atas. Oke teman-teman, kita ukur kembali jaraknya ya dari sini. Ntar saya perkecil dulu jamnya. Oke. Ntar teman-teman. Gak susah cari fokusnya ya. Target oke okay itu. Oke, 30. 3, 32. Oke, atau kisaran 30-an meter ya, teman-teman ya. Terukur dengan rev meter dari sini. Oke. Nanti kita lihat hasilnya ya di atas ya. Oke, teman-teman. Ini tadi hasil menggunakan mimis kanan ya. Yang atas kita gunakan panduan ini tadi. Untuk groupingnya agak melebar. Yang ini menggunakan mimis barakuda match tiga sini ya, grouping rapat ya, seukuran jari ini tadi ini. Oke teman-teman, itu hasilnya. Jadi menurut saya merekomendasikan mimis yang sesuai atau minimal 10 grain ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.